mau. Kalau sekolah lagi mau nggak? Hah? Kalau kamu mau nggak apa-apa. Wah, udah susah mikirnya, Pak. Wah, oh, kelewat ya. Ayo mundur. Lama nih gak kesini. Iya, aku lagi sibuk sekali. Oleh-olehnya mana nih? Nah, ini untuk kalian berdua. Pak Gondang, silakan pilih salah satu. Deretan angka ini yang pertama atau yang kedua? Pusing kalau angkanya rata-rata 6. Ini namanya bukan oleh-oleh, Pak. Ini mah pekerjaan. Sudah, pilih saja salah satu. Boleh sama. Baiklah, kalau begitu, aku pilih deretan pertama. Pak Parman, ini ada-ada saja. Kalau begitu, aku pilih angka deretan nomor 2. Baiklah, kalau begitu, aku akan menemui dulu kepala sekolah, ya. Kok cuma gini, Pak? Nggak ngobrol dulu, apa? Kalau sudah milih, terus bagaimana tuh, Pak? Jadi penasaran, nih. Bentar. Apa kabar, Pak Budi? Nah, begitu dong. Sudah lama tidak bertemu. Apa kabar? Pak Budi, apa ada buku? Apakah Pak Bongga itu sering menjengkelkan orang lain, Pak Budi? Ada-ada saja. Kenapa langsung bertanya begitu? Kayaknya ada sesuatu yang diperhatiin. Pak Bongga itu sebenarnya disukai banyak murid loh. Tapi adatnya memang suka, ya begitulah. Kepada saya sendiri juga begitu, Pak. Ya, itu suka makan apa ya? Sudah punya pacar belum? Itu kan aneh, Pak. Ini kan di luar urusan belajar mengajar sekolah. Makanya, dimaklumkan saja. Ya, saya suruh memilih salah satu dari dua deretan angka. Nah, seperti ini. Ini dari Pak Bongga dan Pak Carbe. Apa ini? Coba bayangkan Pak Budi. Kalau Pak Bongga menjadi murid, dia harus memiliki angka 10. Kalau dilihat dari semangat belajarnya, kelihatannya dia pintar. Kira-kira apakah dia pantas menjadi guru di sini, Pak? Ya, kita lihat saja. Ayo silakan diminum, Pak. Terima kasih, Pak. Kebetulan sekali aku lagi haus. Oh, begini Pak Budi, sudah lama aku mengamati Pak Bongga. Beberapa kali dia melakukan cara untuk mengajar murid. Kira-kira bagaimana? Ya, mudah-mudahan saja. Kita akan usahakan supaya dia menjadi guru pengajar di sini. Dan kita akan memperhatikan. Ya. Dia memang orang yang kreatif. Ini, terimalah bukunya. Berikan buku ini kepada Pak Bongga. Suruh Pak Bongga baca buku statistik, biar semangat mengajarnya bertambah.